Oke, teman-teman, ini aku recordnya depan hotelnya. Ini aku mau jalan-jalan dulu ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Mohon maaf ya, openingnya kecil karena lagi di Indomaret dan rame. Ini vlog yang ketiga. Aku udah sampai di penginapan, kebetulan sampingnya Indomaret. Jadi nungguin kerabat aku dulu yang ada di Sudirman Street Food. Oh ya, hotel yang aku mau review ini adalah hotel namanya Serela. Serela Waringin. Bentar ya, aku baca dulu. Yang namanya Serela Waringin Hotel. Ini hotelnya di Jalan Kelenteng ya. Aku juga tadi lewat dari alun-alun Bandung itu lurus aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini hotelnya lagi ada bus. Oke, aku di sini dulu ya, nungguin kerabat aku. Tadi udah sempet sih kita take dari luar pada saat kita nyampe buat taruh barang karena nggak bisa early check out. Besok kita cari just tip karena alhamdulillah ada yang mungkin. Sembari kita nunggu kerabat aku mau coba nge-record lagi. Oke, teman-teman, ini aku recordnya depan hotelnya. Nah, ini hotelnya namanya Serela Waringin. Ini tadi kata resepsionisnya gak jauh dari Kelenteng. Dan untuk hotelnya di Jalan Kelenteng nomor 40 Bandung. Di depan nasi campur Bintang Kelenteng. Oke, sembari nunggu kerabat aku, ini aku mau jalan-jalan dulu ya. Nah, ini aku udah sampai di depan Kelentengnya ya. Tadi sih di infonya begitu. Nih aku record pakai kamera belakang. Nah, ini dia teman-teman yang mungkin dimaksud sama Mbak resepsionisnya. Ini rame banget di sini. Nah, ini hotelnya. Saya rela. Gak jauh dari Kelenteng. Oke, setelah kita berjalan di luar ya, sekarang lagi di Indomaret mau nyari minuman. Minum apa ya? Lagi pengen minum. Aku mau kasih rekomendasi ke kalian sih. Nah, ini nih. Aku mau kasih rekomendasi ke kalian. Ini dia. Ini mirip-mirip lah sama Sprite. Aku nggak tahu ini mereknya apa. Namanya Nipis Madu. Ini enak banget. Sodanya nggak terlalu kenceng banget. Oh,
apa lagi ya buat sarapan pagi, karena aku booking hotelnya itu nggak include sama breakfast. Jadi besok rencananya mau bangun pagi, mau olahraga ya rencananya, sekalian nyari sarapan. Ini aku mau payment, kerabat aku lagi on the way. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Okay guys, jadi sudah masuk ke hotel. Dan ternyata untuk hotel yang kita booking, pintunya gak bisa dikunci. Terus pada saat kita masuk ke kamar hotel, kurang wangi gitu ya. Biasanya kan kalau udah dibersihin gitu kan wangi. Ini wanginya kurang enak gitu. Kerabat aku lagi coba ke bawah untuk tuker kamar, bisa atau enggak. Tadi kita juga mau yang twin bed tapi penuh. Oke, nanti aku lanjut lagi ya buat ngevlognya. Kalau misalkan pindah kamar aku kabarin, kalau misalkan nggak bisa pindah kamar ya udah, nanti yang aku review mungkin hanya itu saja ya teman-teman. Oke, ini kita dapat minum lagi ya. Jadi minumnya ada 4. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke guys, jadi kita nggak pindah kamar. Untuk cara kunci pintunya udah dijelasin sama resepsionisnya. Yang aku mau feedback adalah perihal lampu sih. Lampunya kurang terang teman-teman. Lampunya kurang terang. Terus untuk teleponnya tadi pada saat kita mau komplain, mau nanya, itu teleponnya mati. Tapi sebelumnya kita cek ternyata belum dicolok. Pada saat kita colok sama aja, nggak bisa ya dipakai. Dan di bagian jendela ini aku nggak review ya teman-teman, karena pada saat tadi aku buka, kirain aku tuh kayak jalan raya atau mungkin jalan besar atau rel kereta gitu kan. Ternyata itu rumah kosong dan ada lahan-lahan gitu. Kalau sempat besok pagi aku coba record ya. Ini aku lagi nungguin kerabat aku lagi bersih-bersih. Nah, aku juga mau bersih-bersih, mau sholat juga, mau edit video juga, edit video yang tadi kita jalan-jalan di Braga sama yang review hotel. Untuk rating dari aku 1 sampai dengan 5 itu ratingnya 2. Yang pertama telepon sih. Telepon kan penting banget ya. Kalau misalkan ada apa-apa jadi bisa langsung telepon dari sini aja tanpa harus ke bawah. Yang kedua mungkin di bagian lampu ya. Lampunya kurang terang sih menurut aku. Ya, lampunya kurang terang. Terus pintu ya, pintunya ya kalau bisa secepatnya dibenerin. Udah, mungkin dari aku itu aja. Sisanya oke lah. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Oke, teman-teman, itu dia video perihal hotel yang aku review dari sudut pandang aku pribadi. Besok kita harus bangun pagi. Rencananya aku mau cari just tip yang udah aku list, dan alhamdulillah udah ada yang pesan. Lalu rencananya juga aku mau lari pagi ya. Terus semoga gak kesiangan bangun tahajudnya, sholat subuhnya. Thank you banget buat teman-teman yang udah support. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa diklik lonceng notifikasi. Dan jangan lupa di share ke sosial media. Sampai ketemu di vlog berikutnya.
Bye. Ini udah ngantuk banget teman-teman, matanya udah sayu.